Ta'ala itu yuwasi' ala man yasha', iaitu Allah Ta'ala memberi rezeki mengikut sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sesiapa yang berusaha Allah bagi. Siapa yang usaha Allah bagi? Allah bagi. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, Allah bagi. Sebab tu kita jangan heran ya. Ada orang yang tak solat. Tak solat di Islam. Tak solat. Tetapi hartanya berlimpah ruah. Ha, dia usaha dia dapat. Dia usaha dia dapat. Tengok dia rajin. Ha, dia rajin. Akhirnya kalau orang yang dia tidak faham. Dia rasa aku tak payah ibadat pun okey je. Aku dapat rezeki banyak je. Dia tak tahu itu merupakan satu istidraj. Masya Daripada Allah Ta'ala. Apa maksud istidraj? Satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tetapi dia tak gunakan ke arah kebaikan. Satu ketika Allah Ta'ala akan rentap serentap-rentapnya daripada dia. Walaupun nampak banyak. Oh, nampak banyak. Nampak banyak. Tetapi percayalah, dia tidak akan rasa ketenangan. Dia beginilah. Kelapangan, ketenangan ni satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang buat salah ni, kok mana pun dia takkan tenang. Dia takkan tenang. Nampak luaran cantik, nampak hebat. Tetapi duit ada. Duit ada. Kita boleh ada duit. Tetapi kita tak boleh nak beli dengan duit itu ketenangan dan kebahagiaan. Tak boleh. Tak macam kita lah. Ada duit, kita macam pepatah menyatakan, kamu boleh beli katil mahal-mahal. Tapi kamu tak boleh beli tidur. Kadang-kadang katil cantik, nak tidur tak boleh tengah malam. Pejam celek, pejam celek. Tak boleh. Tak boleh. Macam tu juga. Kita boleh beli makanan sedap-sedap. Tetapi kita tak boleh beli selera. Selera tak boleh. Kadang duit banyak makan yang suamnya. Kan? Minum yang suam. Jadi mana semuanya kita kena. Nah, yang pentingnya apa yang perlu kita buat di atas dunia ini untuk mencari redha Allah Ta'ala. Tak semestinya Allah bagi itu Allah redha. Tidak. Tidak. Allah bagi, memang Allah akan bagi. Ya. Baik.